ini masih mencoba untuk meredam kejaran-kejaran daripada seorang junior Sumatera. Inilah dia DPP. Sudah bencana yang begitu fantastis ini. Memberikan ancaman yang begitu cepat. Belum berubah posisi nanggung itu, starting dunia begitu itu sangat fantastis mengunci pertahanan. Apakah rapat kembali dua pesaing ketat di sana antara senior dan junior? Kita lihat bagaimana sirkuit Amat Dhamma ini mencoba di depan ada nanggung. Apakah nanggung mampu? Kita lihat kembali. Semakin rapat, semakin cepat. Oh. Giovanni ternyata satu pembalap yang berada di lintasan.